Oke, baik. Silahkan siap-siap kita mulai kuliahnya. Siap-siap. Duh, hidupkan kamera. Sebentar ya, saya lagi nyari VB untuk kelas ini. Oke, ada 19 mahasiswa kurang lebih, tapi ini ada 13 mahasiswa. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Yang lain gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh, alhamdulillah. Oh, iya, oke. Okay. Apabila ada yang sakit diperkenankan tidak mengikuti Zoom. Saya menawarkan opsi untuk memulai 30 menit lebih dahulu daripada waktu yang seharusnya, karena kita tidak asinkronus kalau saya tidak keliru. Ya, sekitar tiga kali. Ya, eh, uh, sorry, dua kali ini kan minggu keempat, baru minggu keempat, jadi barangkali kok sesi nanti uh, lama gitu. Saya mau konfirmasi dulu kepada kalian semua, semuanya dari semester 4 ya. Betul ya. Saya iya, Bu. Oke. Okay. Oke, okay, Mas Hafiz semester 6, yang lainnya semester 4. Begitu? Saya semester 6, Bu. Oke, okay, Mas Randi juga semester 6. Iya, iya, iya. Yang lain berarti selain Mas Helvit dan juga Mas Randi semester 4 ya. Kalian mengambil mata kuliah pasar modal ini karena SKS kalian sisa begitu atau seperti apa? Sudah mantap di peminatan ya hukum dagang atau bagaimana ya? Di sini Bu, kalau saya sendiri tuh kan sebenarnya saya yang milih kan disuruh ngelis di grup WA sama dosen wali itu saya mengelis hukum kehutanan Ibu tapi pas saat divalidasi jadi hukum pasar modal begitu Bu. Oke, yang lain silahkan disampaikan. Mohon izin Ibu, uh, kalau saya pribadi memang ingin konsentrasi ke perdata uh, dan yang ada adalah perdata dagang lalu di semester ini saya 20 SKS jadi saya ambil 2 SKS kembali. Terima kasih. Iya, oke okay. baik. Yang lain? Adakah yang konsentrasinya bukan perdata dagang atau kedepannya tidak mengambil perdata dagang atau ada kesalahan dan dan sebagainya gitu karena kan harusnya mata kuliah ini diambil oleh anak semester 6 gitu. Nah, apa kondisi kalian sehingga kalian mengambil mata kuliah ini di semester 4? Eh, uh, Loumi Donnermann. Uh, eh, Kalau saya sebenarnya sudah 22 SKS, Bu, sama Pak Ubedilah. Ya Yakni sebenarnya kan 20, lah Pak Obdillah tuh kebetulan memberikan 6 opsi dari enam opsi itu ternyata empat itu ada beberapa yang tidak bisa diambil contohnya hukum kehutanan hukum eh, eh kapsul hukum pidana dan kapsul okay. hukum pidana ya, Hanya saya dua ya, ini hukum kepailitan dan eh, hukum pasar modal awalnya ada kepailitan cuma ingin nambah lagi bu ada 24 sks kan maksimal 24 sks ya. ya ini saya ambilnya hukum pasar modal gitu Bu. Oke, berarti yang lain kondisinya sama ya, kurang lebih karena ketersediaan kelas seperti itu ya. Ya, sangat betul. Oke, ya, namun dengan sangat ya kondisinya, mata karena mata kuliah ini didesain untuk anak semester 6, jadi kondisi yang saya terapkan untuk perkuliahan itu kondisi anak semester 6. Gitu ya. Itu saya sampaikan kembali kepada Anda ketika kuliah barangkali ada yang baru bergabung di minggu ini. Nah, materi untuk satu semester sudah saya unggah ke Elena. Apa yang menjadi tugas UTS dan juga UAS serta individu juga sudah saya unggah ke Elena. Dari tiga penugasan tersebut, ada kelompok kecil, ada kelompok besar, ada individu, adakah yang belum jelas dan ingin Anda tanyakan? Silahkan jika ada yang belum jelas terkait instruksinya, bukan terkait penyusunannya atau atau yang lainnya. Barangkali instruksi saya di Elena ada yang belum jelas. Silahkan bertanya sekarang. Sementara ini masih belum ada ibu dari saya. Oke, coba Mas Sahel disampaikan tugas individunya itu apa ya, Mas Sahel? Baik, Ibu. Untuk progresif hidup yang tertera di Elena, diantaranya <coughs> yang saya ketahui, yang pertama adalah uh, melakukan diskusi di setiap minggu di mana sudah tersedia forumnya di Elena dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-16, kalau tidak salah, Ibu. Okay. Ada berapa pertanyaan? Ada lima pertanyaan setiap minggunya yang diajukan oleh masing-masing uh, uh, yang diajukan oleh lima penanya setiap minggunya. Oke, baik. Begitu ya. Kemudian untuk tugas kelompoknya bisa disampaikan Mbak Ayu Eka. Mbak Ayu. Bisa mendengar suara saya? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Saya mau lagi buka Elena. Oke. Okay. Baik, kalau begitu Mbak Agnes bisa dibantu Mbak Ayu. Tugas kelompoknya ada tugas terstruktur sebagai pengganti nilai ujian tengah semester dan tugas terstruktur sebagai pengganti nilai UAS, Bu. Oke. Okay. Dua itu saja, atau ada yang lain di Elena? Dijawab. Betul, dua itu saja, atau ada yang lain di Elena? Halo. Hmm, itu kalian saja. lihat di Elena. Iya, itu saja ya. Oke. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada Anda terkait dengan perkuliahan hibrid. Mulai Senin kemarin ada surat edaran yang menyampaikan bahwa perkuliahan hibrid dimulai tanggal 7 dan tanggal 28 untuk semester 2 dan 6. Nah, rombel ini seperti yang sudah saya tanyakan dan saya sampaikan kepada Anda, yang pertama itu kondisinya di rombel ini ada anak semester 6 dan ada anak semester 4. Jadi rombel ini kan rombel unik, harusnya tidak ada anak semester 4. Tapi karena kebutuhan dan kondisi yang ada, ada anak semester 4 di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di waktu ya penjadwalan kita penjadwalan kita itu jam 5 sore itu jadi ketika hibrid ya dilakukan di ruang kelas jam 5 sore gitu nah karena ini masih awal-awal jadi saya belum memungkinkan itu ada perkuliahan di kelas jam 5 sore itu ya tanggal 7 kemarin jadi minggu ini hari kamis nah kalau misalnya kalian bersepakat, saya coba mau tanya dulu ya. Ini ada 18-16 mahasiswa. 16 mahasiswa kalian semua yang ready dan siap untuk hybrid adalah mahasiswa yang minimal sudah divaksin dua kali. Nah, adakah di antara ke-16 dari kalian yang sudah divaksin dua kali, silakan untuk raise hand. Oke, baik. Ya, di sini yang raise hand adalah 12, 13. Oke, yang tidak raise hand adalah Mbak Galuh. Mas Sahel dan juga Mas Randi. Oke ya, ditahan dulu ya resennya. Nah, sekarang saya bertanya ke Anda, ini yang resen ya, yang 13 anak ini. Gitu. Apakah posisi Anda saat ini ada di sekarang? Kalau tidak, Silahkan, atau misalnya, ke depan lah, itu dalam waktu dekat ini, atau minggu depan, itu posisi Anda ada di sekarang dan siap melaksanakan perkuliahan di kelas, coba tetap presen Tapi kalau tidak, silahkan turunkan presennya nya Oke ya, ini ada tiga jam 7 eh, jam 5 sore menuju ke eh, ada empat menuju ke gelap dan hanya ada empat mahasiswa gitu eh tiga mahasiswa ini sepertinya sangat sulit ya untuk dilakukan secara luring gitu jadi mari kita legowo <laughs> sebenarnya ya aturan dia mau gimana lagi tapi ya ya itu aja saya bayangin jam 5 sore kemudian di kampus terus temannya tiga orang ini dan tiga orang ini ya kalau bener-bener hadir gitu. tapi kalau enggak gitu ya ada horor gitu ya jadi teman-teman semua kalau tidak ada perubahan ya kalau tidak ada perubahan dan ketentuan lain yang diatur maka ke depan kita tetap daring seperti itu Apakah ada yang ingin disampaikan, opsi, atau keberatan, atau yang lainnya? Silahkan, oke, baik. Jadi, tadi kalian sudah sama-sama ya untuk melihat kondisi dari kelas ini seperti apa, dan kita bersepakat bersama. Jadi, harapannya tidak ada. Kekecewaan atau ketidakpuasan seperti itu ya, dalam pembelajaran oke. Terkait dengan teknis, sudah saya sampaikan, jadi kalian tidak wondering lagi kira-kira nanti kuliahnya seperti apa ya, karena ada ketentuan baru dan sebagainya. Gitu, baik. Saya langsung saja mulai ke materi ya. Mas Astra bisa tidak mengikuti kelas? Silahkan tidur atau saya oh, enggak. remove. Tidak Bu. Jangan. Oke. Ini laptopnya. Ya, jadi kita langsung saja mulai ke perkuliahan ya. Silahkan anda simak ya materi. Saya ingin menyampaikan bahwa baiknya anda unduh dulu semua yang ada di elena jadi ketika jaringan anda tidak stabil atau ada kendala, anda tidak, tidak perlu lagi untuk membuka dan kemudian mengunduh. Jadi tinggal dibuka saja, gitu ya. Ya, coba kita lihat dulu ya. Ini di Elena nya. Oke, ini Elena kita. Minggu pertama kita sudah ketemu ya. Coba kita review kembali. Review kembali ya di minggu pertama itu di sini saya memberikan seperti tadi plan apa aja sih yang ingin uh, kita capai bersama atau capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini ya capaian pembelajaran untuk ma mata kuliah ini adalah mahasiswa mengetahui terkait dengan sejarah pengantar fungsi pasar modal dan jenis-jenis efek. Kemudian, jenis perseroan terbatas, prosedur dan cara, serta ketentuan go public atau perusahaan dari semula tertutup menjadi terbuka, lalu proses IPO. Kemudian, prospektus, nah di sini masuk ke macam-macam efek, ya, ada saham, obligasi, reksadana, ETF derivatif, suku pasar sekunder, pasar sekunder dan unusual market activity. Nah, kemudian peran OJK. Nah, di sini saya ada mengutip suatu pendapat dari Jim Ron. If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary. Coba Anda lihat Cermati kalimat ini. Berikan ke saya atau sebutkan ke saya satu kata yang menarik perhatian anda, Mbak Sahila. Kata dari kalimat itu, Bu. Betul, satu kata aja. Itu, Bu, resiko. Oke, kemudian saya minta. Mbak Esther. Di ordinary, Bu. Oke, okay. Mbak Galuh. Settler, settler Settle itu Bu. Settler itu oke, okay. Mas Hafid. The ordinary Bu. Oke, okay. Mas Sidik. Resiko ibu. Oke, okay. Mas Sahel. Kriks bu. Oke, okay. Mbak Chris. Pramestia. Uh, bu. Oke. Okay. Kalau kita berbicara terkait dengan pasar modal, sangat menarik dan ini kejadian di saat-saat ini yang lagi trending. Terkait dengan pasar modal yang lagi trending, bisa coba saya di-info Apa ya, silahkan. Oh, itu Bu, binary option. Oke, ada apa sih di situ? Ada apa yang trending saat ini terkait itu? Jadi, ada penangkapan seorang. Salam selebgram atau siapa itu namanya di, di, di sawamanan, sama yang satunya Kens. Oke okay, ya, cukup, Mbak. Apakah semuanya tahu apa yang dimaksud? Yang disampaikan tahu tadi, beritanya tahu nggak? Belum ya? Oke, okay. jadi ada fenomena di masyarakat ya, mereka mengikuti. Atau menjadi peserta keanggotaan, sebuah aplikasi yang namanya Binomo. Nah, mereka di situ me mengira atau merasa dirinya itu berada di lingkup pasar modal karena ada risiko, nih tapi ternyata apa yang mereka lakukan itu bukan di lingkup pasar modal. Bukan di lingkup pasar modal. Itu bukan kegiatan di bidang pasar modal. Gitu. Nah, di sini saya ingin meng-highlight kalau kita mempelajari terkait hukum pasar modal dan nanti kita mempelajari instrumen-instrumen pasar modal yang ada di dalamnya. Saya pengen Anda uh, update ya baik baca. Jadi kalau ngajar anak semester 4, oh ya berarti harus di uh, kasih tahu secara detail ini-ini, tapi saya pengen kondisinya ya Anda punya dasar pemahaman terkait dengan pasar modal itu itu coba sekarang anda sampaikan apa yang anda ketahui sebelum anda ikut kuliah ini gitu terkait dengan pasar modal itu apa yang sudah anda ketahui mas randi untuk pasar modal sendiri yang saya ketahui ya bu sejauh yang saya ketahui pasar modal kayak baru kayak jenis-jenisnya gitu, Bu. Entah kayak yang tadi saham kah atau reksadana apa apa. Yeah. Tapi kayak mendalamnya itu belum selalu paham, yeah. tapi ya teman-teman kan banyak yang kayak udah main-main kayak gitu ya, Bu. Untuk saya sendiri buat yang belum pernah kayak gitu, buat belajar itu kayak terasa asing sebenarnya tentang hal-hal uh, yang tentang pasar modal gitu, Bu. Oke, okay. Mbak Rakil Ya, Bu. Baik, jadi sebelum mengikuti uh, perkuliahan ini, saya membaca buku dari buku pasar modal Indonesia dari M. Irsan Nasaruddin Sh. Nah, di situ uh, dijelaskan bahwa pasar modal atau capital market mempertemukan pemilik dana atau supplier of fund dengan pengguna dana atau user of fund untuk tujuan investasi jangka panjang, uh, ya, atau disebut juga dengan long term investment. Oke Atau Mbak Rakil, sebelum anda ketemu buku itu, ya. Mm -mm, oh, apa jadi sebelum, pemahamannya terkait pasar modal. Oke. Okay, Misalnya kayak jadi, Mas Randi itu dia udah tahu wah pasar modal itu saham gitu. Kalau Mbak Ragil, gimana? Sudah. Okay, ada? jadi uh, sebelumnya bayangan saya terkait pasar modal itu mm -hmm. seperti apa ya jenis usaha yang uh, mereka itu bergerak di keuangan elektronik gitu bu, okay. jadi kayak ya, jadi seperti saham, efek gitu, okay. dan ya. Ya Mbak Nazila. Ya Bu izin masuk. Menurut sebelumnya, menurut pemahaman saya tuh pasar modal tuh kayak yang investasi-investasi gitu loh Bu, kayak gitu Bu. Oke okay. Mbak Maria. saya untuk pertama kali itu terkait dengan investasi juga antara perusahaan yang ingin memiliki modal dan uh, dan investor di pemodalnya itu bu. Oke. Okay. Simpan timbal balik antara mereka berdua bu. Iya mbak Syahla. Ibu kalau kalau dari saya sendiri uh, saat mendengar pasar modal itu uh, terlintas seperti kegiatan-kegiatan di mana di dalamnya itu terdapat seperti penawaran umum dan perdagangan efeknya. Oke, ya, baik. Di slide ini selain Anda membaca kalimat dari Jimron, di sini tuh ada grafik tuh. Jadi saya tuh sengaja menyandingkan grafik ini dengan kalimat dari Jim Rohn Untuk memberikan gambaran ke Anda terkait dengan pasar modal itu sendiri bahwa di pasar modal aktivitas atau kegiatan yang ada di pasar modal itu bersifat dinamis. Ini naik, turun, stabil. Nah, itu bersifat dinamis. Nah, di sini ada yang menarik nih dari kata kalimat yang disampaikan oleh Jimron itu, kalau kamu tidak ingin mengambil risiko yang tidak biasa, ya kamu harus mau hidup dalam kebiasa, uh, sesuatu yang biasa. Nah, di sini kalimat ini pengen memberikan gambaran kepada anda. orang hidup itu kan penuh dengan uh, challenge tantangan gitu ya. anda pasti mengetahui sekarang sebuah gelas atau kantong, kantong Anda, pemahaman Anda terkait dengan ilmu kuliah atau, per, atau pengalaman hidup. Kantong Anda itu berisi apa saja, itu kan yang tahu sejatinya. Hanya Anda, nah, kalau Anda tidak ingin mengupgrade diri Anda, men-challenge diri Anda, ya, kantong Anda itu, ya isinya akan stabil sama terus saja Anda punya pilihan untuk tidak bergabung di Zoom gitu nah, tapi anda memilih untuk bergabung di Zoom untuk ketemu saya dan berdiskusi bersama nah, itu suatu langkah anda padahal nanti ke depan pasti ada Wah kuliahnya Bu Ayub itu kan interaktif padahal aku habis bangun tidur males banget untuk baca dan punya bekal pengetahuan dulu. Nanti kalau ditanyain nggak bisa, gimana ya? Itu kan risiko yang ada di depan mati. Risiko yang Anda, Anda akan alami bisa jadi. kan Tidak bisa menjawab ketika kita berdiskusi. Nah, dalam kehidupan, risiko-risiko itu pasti akan selalu ada. Nah, di sini memang kehidupan di pasar modal itu dinamis, penuh dengan risiko. Kalau tidak siap akan itu, mentalnya tidak tidak mumpuni, tidak siap, tidak cocok, nggak perlu dipaksakan. Ketika Anda nanti menjadi profesional loh ya, kalau kalau ini kan Anda lagi belajar ya harus dipaksakan mempelajari. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Maria dan tadi sebelum Mbak Maria itu Mbak e, Nazila, gitu ya. Untuk investasi, media investasi itu tidak hanya pasar modal. Jadi kalau tidak siap dengan risiko yang ada di pasar modal, ya pilih media investasi yang lain. Itu yang pengen saya sampaikan kepada anda dan anda beri highlight. Sangat dinamis dan fluktuatif, ya. Itu ya terkait dengan kehidupan di pasar modal. Pasar modal itu konsepnya sama seperti pasar yang kalian ketahui. Di situ ada barang yang didagangkan, atau jasa yang coba untuk ditawarkan, serta para pihaknya, ada penjual dan ada pembelinya ada penawaran di situ kalau cocok terjadi ada transaksi. Ya, alur dari bagan saya ini dipelajari. Konsep dari pasar yang ada di masyarakat yang Anda ketahui itu kan demikian. Nah, ini dibaca pengertian-pengertian pasar modal dan peraturan-peraturan yang ada beberapa sudah saya sematkan ya di Elena. Jadi Anda bisa mempelajari itu. Jadi konsep dari pasar modal itu ya demikian. Yang jadi pertanyaan kemudian kan apa sih objek yang diperdagangkan atau jasa yang ditawarkan? Siapa para pihak dalam pasar modal? Kalau pasar biasa ya pejual lombok misalnya objeknya lombok. Orang yang mau beli lombok. Nah, kalau di pasar model lomboknya itu disebut apa? Apa cuma ada lombok? Ada tomat, ada cap, ada kentang. Satu produk aja atau berbagai macam produk itu yang akan Anda ketahui di mata kuliah ini. Nah, para pihaknya itu disebut siapa sih? Apa disebut penjual? Istilahnya apa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, sekarang saya masuk nih ke slide ke slide saya berikutnya ya. Oke, di sini ada sejarah dan perkembangan dari pasar modal. Wow. Dari 1878 Indonesia itu sudah ada kegiatan di bidang pasar modal. gitu ya ini sejarahnya. Nah, praderegulasi itu apa? Praderegulasi ketika belum ada aturannya. Nah, ini di sini praderegulasi jumlah emiten itu masih sangat sedikit emiten. Emiten itu adalah kalau di pasar ya penjual. Jadi perusahaan-perusahaan bedanya pasar tradisional dan pasar modal itu. Kalau di pasar tradisional itu adalah perorangan, orang, individu. Tapi kalau di pasar modal adalah subjek hukum yang lain yaitu open mic perusahaan Ibu subjek hukum yang lain subjek hukum kak ada berapa subjek hukum ada dua bu ya Anusia dan badan hukum oke jadi pihak yang ada di pasar modal subjek hukum yang lain adalah jawab bersama-sama open mic manusia dan badan hukum bu subjek hukum yang lain yang ada di pasar modal yaitu kalau di pasar tradisional itu kan manusia orang kalau di pasar modal ada subjek hukum yang lain yaitu oke okay, badan hukum kenapa ketika bu tadi mbaknya jawab perusahaan kenapa kok nggak boleh tuh bu gitu. karena tidak semua perusahaan itu ber, berbentuk badan hukum Ingat lagi materi hukum dagangnya. Apakah semua perusahaan auto-otomatis badan hukum? Tidak. Jadi di sini yang menjadi emiten itu adalah badan hukum. Perusahaan berbadan hukum. CV bisa menjadi emiten tidak? Satu, dua, tiga, open mic. Saya isi, Bu. Isin jawab, CV tidak bisa menjadi badan hukum. Kecuali Ketika kalau saya dia... bertanya open mic itu berarti semua mahasiswa ya, oh. itu. Oke, CV apakah badan hukum bisa tidak menjadi boom. emiten enggak? Lupa ya, berarti ya. Tidak. Mbak, Mas yang lain. Ya, Bu, enggak bisa, Bu. Oke. Firma. Jadi di sini adalah PT, PT yang berhasil masuk ke bursa, ke pasar modal itu disebut dengan emiten. Nah, kalian sudah kenal nih satu pihak, emiten. Nah, di sini ada lembaga. Pada tahun 1977 itu sudah ada lembaga, yaitu Bapepan. Nah, nanti kita akan lihat apakah Bapepan ini masih berfungsi, masih ada atau tidak di Indonesia. Nah, ini perkembangannya. Jadi di sini dari masa pra deregulasi, deregulasi, konsolidasi dan semenjak diundangkannya Undang-Undang Pasar Modal pada tahun 95 nih, jumlah emiten menjadi 334. Oke, ya. Jadi di sini Anda pelajari nih Nah, sekarang itu bursa efek Indonesia hanya ada satu. Ya, bursa efek Indonesia yang ada di Jakarta. Di daerah-daerah ada kantor perwakilannya, tapi pusatnya di sana. Tapi kalau dulu itu ada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, di sini bursa efek juga ikut dalam asosiasi atau keanggotaan di forum-forum internasional. Ini penting ya untuk eksistensi organisasi. Itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke fungsi pasar modal. Tadi ada yang bilang untuk ketemu ya orang yang perlu dana dengan orang yang mau memberikan dananya sebagai Media investasi bagi dirinya. Nah, kalau di slide ini saya menyampaikan, coba mendefinisikan kepada kalian itu fungsi pasar modal ada empat. Oke, coba Mas David yang pertama. ini yang pertama yang pertama itu sebagai sarana menghimpun dana-dana masyarakat untuk dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan produktif oke mbak Sahla yang berikutnya kedua sumber pembiayaan yang mudah murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional oke mas Sidik yang ketiga yang ketiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Oke, Mas Randi, yang keempat, mempertinggi alokasi sumber produksi. Oke, jadi kalau Anda cermati, fungsi dari pasar modal itu utamanya adalah terkait capital, dana modal, ya, terkait dengan capital, dana uang. Oke, selanjutnya ini yang kelima, Mbak Maria. Diperoleh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter karena pasar modal dapat menjadi sarana open market operation sewaktu-waktu diperlukan bank sentral. Mbak Agnes, yang ke-6. Menekan tingginya bunga menuju suatu rate yang reasonable. Oke, Mbak mbak Pramestia, yang ketujuh sebagai alternatif investasi bagi pemodal oke okay. cara orang mendapatkan modal khususnya pelaku usaha itu kan ada berbagai macam cara bisa dengan meminjam menjadikan dirinya menjadi kreditur nah kalau meminjam anda sudah tahu meminjamnya kemana saja ya kemudian cara yang lainnya ketika pelaku usaha memerlukan dana itu dengan cara masuk ke bursa efek. Hal ini memberikan variasi. Jadi untuk mendapatkan dana itu tidak terpusat di bank saja. Kalau ada variasi lain itu bisa menekan tingginya bunga atau rate. Ya seperti demand lah. Di mana orang itu membutuhkan di di baju itu gitu ya atau barang itu itu kan malah bisa jadi mahal jadi adanya variasi itu penting atau alternatif kalau toko baju misalnya dibatasi gitu, yang boleh jualan hanya ABCD wah itu kan nggak baik itu harga mereka sendiri yang menentukan jadi, adanya alternatif investasi bagi pemodal itu sangat penting. Jadi, menjadi cara lain selain melakukan pinjaman. Nah, kalau Anda itu masuk atau sudah masuk di kelas hukum perbankan, bank itu memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi. Menjaga stabilitas bank itu, tempat menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pasar modal tadi, Anda sudah ketahui bahwa fungsinya itu untuk menerima dana dan boleh, gitu kan? Jadi, pasar modal itu juga memiliki peran untuk pembangunan ekonomi. Itulah kenapa ketika pembukaan saham perdana di setiap tanggal 1 Januari itu diresmikan oleh minimal menteri, biasanya itu presiden. Ya memang dampaknya itu besar karena ada perputaran dana di situ dan IHSG indeks harga saham gabungan itu punya Indonesia. Itu ya dimonitor oleh dunia, tidak hanya oleh Indonesia, tapi juga pemilik modal dunia. Itu. Jadi di sini peranan pasar modal bagi pembangunan ekonomi itu adalah muncul e, membuka membuka pasar ya. Jadi nggak harus jadi WNI untuk menjadi investor di Indonesia. WNA pun boleh. Nah, itu juga berdampak ke masuknya dolar mata uang asing ke nilai tukar rupiah, penguatan rupiah kita. Kan di sini yang diputar adalah capital atau dana ya. Oke, nah ebook ini nanti di download dan dipelajari ya. Ebook yang saya sematkan di link ini. Kalau ada kendala nanti disampaikan. Saya ke materi berikutnya, tak terasa sudah hampir satu jam. Oke. Nah, tadi Anda sudah mengenal istilah yang namanya emi, mic, bahas bareng di disampaikan. Emiten, satu Emiten apa itu ya Mbak Rakil ya tadi ya Emiten ya Emiten itu penjual bu, penjual uh, apa namanya tadi penjual yang mana itu, Emiten itu sebagai badan hukum, uh, sorry berbentuk PT badan hukum gitu mbak prames dia apakah sepakat dengan yang disampaikan mbak Ragil? Uh, kurang sepakat bu oke okay, uh, silakan. saya izin menambahkan ya bu kalau emiten ini uh, perusahaan yang berbadan hukum uh, yang menawarkan barang dagangannya berupa objek bisa itu saham atau set obligasi di pasar modal bu jadi oke okay. seperti penjual gitu bu ya terima kasih mbak prames ya supaya tidak ada kesalahan ya atau misinterpretasi, pada saat kita bahas pasar modal, itu kan saya mulai dengan konsep pasar. Nah, di pasar itu, pihaknya adalah penjual dan pembeli. Objeknya, misalnya, cabe tomat. Ya, cabe tomat ditawarkan oleh penjual, kemudian ada penawaran di situ ada oke okay, misalnya tawar menawar harga sampai akhirnya deal lalu ada transaksi dibeli oleh pembeli kalau di konsep pasar tradisional begitu nah kalau di di pasar modal tadi kan saya tanya penjualnya tuh siapa yang jadi penjualnya di sini gitu? ya, itu yaitu adalah si emiten perusahaan berbadan hukum yang berhasil masuk atau istilahnya, itu nanti listing di bursa efek. Itu dia menawarkan sahamnya. Jadi, di sini pihak penjual yang ada di pasar tradisional itu adalah emiten, tapi emiten di sini tidak menjual apapun. Jadi, tidak ada penjual di pasar modal. Tadi kan saya tanyanya kalau di pasar itu pihaknya adalah penjual dan pembeli. Nah, siapa kalau di pasar modal itu pihak yang menjadi penjual? Karena cuma ada dua, apakah ada? Yaitu si emiten. Jadi emiten adalah perusahaan berbadan hukum yang berhasil masuk ke pasar modal untuk menawarkan saham dari perusahaannya dengan tujuan memperoleh tambahan dana. Begitu ya, kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Mbak Prames tadi. Nah, kalau pasar biasa itu objeknya cabai, sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau di pasar modal, obyeknya itu disebut dengan efek. Jadi, nanti manggilnya itu emiten efek, emiten sama efek. Nah, efek ini macamnya ada banyak, salah satunya ketika saya tanya, "Nih, apa pemahaman Anda yang Anda kenal?" Ketika Anda mendengar pasar modal, "Mas Randi jawab, itu Bu yang kayak saham-saham itu loh." Saham ini bagian dari efek tadi, ada juga yang sudah mention, obligasi reksadana. Nah, itu bagian dari efek. ya. Jadi di sini ada efek yang ditawarkan, yang disediakan lah. Nah, efeknya itu ada banyak. Jadi efek itu berasal dari bahasa Belanda efekten, yang artinya surat berharga di bidang keuangan. Kalau di bahasa Inggris ini disebut dengan sekuritas. Securities, jadi sekuritas sama efek itu sama. Nah, di sini di pasal 1 efek surat berharga bisa saham, obligasi, tanda bukti utang. Ya, di pasal 1 itu sudah jelas. Jadi lingkaran besarnya itu efek. Di dalamnya ada berbagai macam jenis efek. Nah, sekarang kita masuk ke emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Pihak di sini adalah perusahaan. Perusahaan yang seperti apa? Dia wajib berbadan hukum. Karena yang bisa masuk itu hanya PT. Perseroan terbatas. PT tidak bisa beroperasi kalau pengesahan badan hukumnya belum keluar dari Kemenkumham. Ingat kembali proses cara mendapatkan badan hukum. Ya, dia melakukan penawaran umum di bursa efek. Nah, fungsi pasar modal yang tadi sudah saya jelaskan itu tadi kan saya menyampaikan, wah berarti kaitannya semuanya dengan dana. kalau Anda sandingkan bagan saya ini dengan bagan yang kan berbeda. Kalau ini kan bentuknya tidak melingkar. Kan? Kalau yang pasar tradisional itu tadi kan melingkar. Jadi transaksi di pasar modal itu pasarnya itu disebut dengan Bursa Efek Indonesia. BEI dalam bahasa Inggris disebut dengan IDX. Itu tempatnya. Nah, di sini tempat bertemunya ya. Tadi Mbak Ragil baca buku. Tempat bertemunya supplier of fund sama user of fund. Investor dan emiten. Mereka bertemu nih. Tempatnya itu Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini ada transaksi yang ditawarkan ya, yaitu efek. Jadi di sini emiten akan masuk dulu ke bursa efek. Proses masuk ke bursa efek ini yang dinamakan dengan IPO. Prosesnya bertahun-tahun susah gitu. Setelah mereka berhasil listing istilahnya di pasar modal. Nah, mereka bisa nih menawarkan efeknya. Oh, efeknya dia saham. Berarti dia menawarkan sahamnya. Tinggal investor itu tertarik atau tidak beli sahamnya. Kalau tertarik ya ada transaksi di situ. Ya, jadi di sini jenis modal itu berupa kapital goods seperti tanah, bangunan, gedung, mesin itu merupakan modal juga aset dari pelaku usaha. Kemudian uang atau fund, cash, financial aset. Nah, jenis-jenis efek yang diperjualbelikan di bursa efek Indonesia itu ada banyak ya ada banyak ini yang paling awal yang paling familiar di kalian tuh apa Silahkan open mic semuanya saham ibu saham oke yang paling familiar di masyarakat adalah saham ya itu padahal tidak hanya saham itu Oke, kemudian tadi kan dijelaskan nih emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Nah, sekarang Anda ketahui dulu nih penawaran umum itu apa? Kegiatan penawaran efek yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur. Bu, sama dong berarti kan itu dia disebut penjual juga, menjual. Nah, kalau di pasar modal, ya digunakan istilah pasar modal. Dia bukan menjual, tapi melakukan penawaran umum. Itu maksudnya, walaupun konsepnya ya demikian. Tapi saya ingin menyampaikan Anda, ya kalau di tataran S1 itu kan belajar normatif ya. Di pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pasar Modal, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Jadi di sini kalau Anda berbicara tentang emiten, ya dia melakukan penawaran umum. Nah, lalu kemudian kita masuk ke butir 16, penawaran umum yang seperti apa? Konsepnya adalah menjual. Nah, tadi saya sampaikan, kalau tidak semua PT perseroan terbuka, perseroan terbatas itu bisa masuk ke perusahaan efek. Mendapatkan capitalnya, dia harus berproses dulu menjadi PT Terbuka atau Go Public. Hal sederhana yang terlihat ketika PT itu sudah terbuka itu di belakang nama PT-nya ada tulisan Tbk. Artinya, dia sudah terbuka dan listing ada di pasar modal itu kalau PT tertutup yaitu berarti dia belum masuk ke pasar modal bu wajib nggak sih PT menjadi terbuka tidak wajib kan semuanya kebutuhannya fungsi pasar modal kan untuk mendapatkan kapital kalau dia merasa nggak butuh nah kapital ini kan fungsinya eh, kapital ini kan dari banyak orang ya misalnya PT itu terbuka wah saya bisa Menjadi pemilik modal juga dari PT itu. Kalian semua bisa menjadi bagian dari PT itu. Nah, itu tergantung dari kebijakan dari pemilik perusahaan. Tidak wajib PT itu menjadi terbuka. Bu, apakah indikasi perusahaan yang sukses itu kalau dia terbuka tidak juga? PT Jarum itu coba dicek ya, terbuka apa enggak kalau kita bertemu lagi minggu depan saya tanyakan nanti Anda kita akan bahas kenapa ya kok terbuka atau oh kok di, oh ternyata dia terbuka. Oh kenapa ya kok dia itu tertutup itu. Oke, coba cari tahu ya PT Jarum itu terbuka atau tertutup. Nah, nah di sini ada istilah perusahaan publik di undang-undang pasar modal itu perusahaan publik, perusahaan yang ingin listing, ingin menjadi terbuka, go public. Itu di sini ada minimal modal yaitu 3 miliar. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di setor sekurang-kurangnya 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal itu. Nah, jadi kalau sudah masuk itu belum tentu bisa langsung go public. Dia ada prosesnya. Nanti kita ketahui ya untuk menjadi perusahaan public Oke, itu materi minggu 1 dan minggu 4. Ya, ini harusnya kita 45 menit ya 2 SKS tapi memang saya coba review 1 sampai 4. Nah, ini materi minggu depan terkait dengan prospektus ya. Anda baca dan lakukan riset secara mandiri. Anda berselancarlah ke website BI dan website OJK, khususnya terkait dengan pasar modal. Apa yang Anda temukan di sana? Minggu depan akan saya tanyakan. Oke ya, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silahkan atau didiskusikan. Oke. Okay. Jika Bu, izin, apakah boleh bertanya misal mengenai langsung ya, ke Pak. Mas Idy. Misalkan di misalkan di saham itu saya mm -hmm. membutuhkan dana misal 2M. Nah, itu yang pemberi dana 2M itu dari beberapa pihak, misal ada 200 orang telah memberikan dana 2M itu. Nah, saya itu menurut dalam bisnis tersebut, apakah saya harus mengembalikannya atau bagaimana, Bu? Oh tidak. Ini bukan pinjam meminjam ya. Jadi pengembalian dana itu tidak ada. Investasi itu memang ya ada risiko. Tadi yang kata pertama atau hal pertama yang saya sampaikan di slide itu kan risiko dinamis fluktuatif. Jadi ketika misalnya Anda membeli efek katakanlah saham. Keuntungan dari saham itu salah satunya adalah dividen yang dibagikan. Itu salah satunya. Tapi bisa aja ketika Anda membeli, jadi eh, saya lagi cari form saya nih sebentar. Malah saya udah leave di yang sini. Oke, eh, coba. Sebentar. Nah, ini nanti akan kita bahas juga, tapi kalau Anda misalnya penasaran, kira-kira tuh konsep dari transaksi yang ada di pasar modal itu begini. Bentar ya, saya lagi masuk ke 埃琳娜。 emiten ini proses listing atau melantai ke bursa. Nah, di sini dia nanti ada menawarkan efek. Ya, efek yang dia tawarkan di sini adalah saham saham itu bentuknya satuannya adalah lembar setiap orang kalau mau beli saham itu minimal satu lot satu lot itu satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham gitu Nah, 100 lembar saham ini si emiten itu nanti dalam penawaran umum itu sudah mengumumkan nih kalau harga per lembarnya itu Rp3.000. Kalau Anda beli ya minimal 300.000 satu lot. Hitungannya Anda beli berapa lot gitu apa Bu untungnya saya beli saham. Mending uang saya 300.000 saya pinjamkan ke teman saya nanti sebulan dia rp 400.000. Yang bisa Anda mungkin dapatkan ketika Anda bertransaksi atau membeli saham di bursa efek. Ketika Anda membeli 3.000 ini, nah, emiten PT Ayub Anda beli itu ini tanggal berapa? 10 Maret. Wah, saya jadi fans viral PT saya. Pada 10 April, saham saya ini jadi 5000 per lembar. Jadi selisih 3000 ke 5000 ini bisa jadi keuntungan kalian kalau Anda masih pegang, nggak diapa-apain sampai 10 April. Nah, saking senengnya saya, saya bagiin nih per lembarnya itu Rp20.000. Eh, sorry. 20 ribu. eh, sorry, sorry, sorry. Rp20.000. Kepada pemilik saham untuk dividennya, keuntungannya ini nambah lagi keuntungan. Jadi ada selisih ini, ada ini. Kalau Anda memutuskan untuk menjualkan Anda sudah dapat selisih 2000 kan dikali berapa lembar saham yang Anda punya. Plus nanti dapat dividen dari saya. Gitu. Bu, kalau 10 April itu Bu Ayub sahamnya jadi 1000 per lembar saya rugi dong bu 2000 turun dong ini ya itu risiko bu kembalikan bu uang saya bu saya beli 100 lembar 300 ribu nggak ada kayak gitu emiten di sini nggak mengembalikan uang oh dia nggak maksa kamu beli yo. makanya Nah, di sini cerdas berinvestasi atau mengatur uang itu sangat penting. Itu basic skill yang kalian dari kecil harus sudah punya. Penting itu. Orang sekarang belajar ini aja, investasi bagaimana mengelola keuangannya, itu aja pakai sekolah. Gitu ya. Itu kira-kira masih tiga nanti akan kita pelajari nih lebih detail. Ini ini saya hanya menyampaikan secara sederhana saja. Ada yang ingin dibahas, ditanyakan, silahkan. Sebelum saya akhiri. Oke, jika tidak. Oke, izin bertanya, Bu. Oh ya, gimana? Ya, saya ada pertanyaan, tapi ini pertanyaannya saya rangkum. Kan, sehantu kan katanya terkait dengan trading ya, Bu. Hmm. Ya kan, nah, kalau trading itu saya juga pernah baca-baca trading binomo itu ternyata ada judi berarti agak haram sebenarnya eh kalau kita itu bermain hal eh, yang kayak gitu berarti kalau itu trading bukan judi kita... mm -mm. kalian mak, eh, coba deh pelajari apa sih binomo binomo itu gimana jadi nanti kita diskusinya enak kalau kalian ada pemahaman dari situ kalau kalian nggak baca, susah ya. Baca dan pelajari dulu. Trading pasar modal itu tidak melanggar hukum, aktivitasnya legal, diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan bukan judi, walaupun ada risikonya. Nah, coba pelajari, baca berita-berita, buka aplikasinya Binomo. Minggu depan kita bisa bahas. Kalau kalian nggak pelajari dulu, kalian nggak ada nanti nggak ada insight, nah kita nggak bisa diskusi. Gitu ya, Astra ya. Jadi, jadi highlightnya di sini saya cukupkan pasar model bukan judi. Kalau judi ya nggak ada bursa efek Indonesia itu udah ditutup sama polisi dong kalau bursa efek Indonesia judi. Oke. Okay? Ya jadi kalian pelajari dulu binomo itu yang seperti apa. Kenapa sih kok Indra Ken sama Doni Salmanan yang saat ini diperiksa lalu kemudian ditangkap Bu, dia tuh cuma buat YouTube kok. Tadi kan ada yang bilang dia selebgram, influencer. Kenapa sih Bu kok bisa sampai di, ditangkap? Bu Ayub juga share kuliahnya di YouTube kok nggak ditangkap gitu. Misalnya ya. Jadi kalian cari tahu. Cari tahu ya supaya bisa up to date dengan perkembangan yang ada di masyarakat sekarang. Khususnya terkait dengan pasar modal. Itu sangat menarik gitu kalau kalian nggak pelajari nggak ada nggak ada materi insight yang sudah kalian punya kita nggak bisa diskusi gitu jadi nanti uh, oke okay, sekarang aja deh saya akan membentuk uh, dua tim ya. Nah, tim, di sini ada 16 orang jadi 8 sama 8. Silakan nanti kalian cermati ya siapa yang hadir dan buat yang satu pro, Indra Kens dan Doni Salmanan ditangkap, yang satu kontra. Gitu. Coba siapkan argumen kalian tuh bagaimana. Gitu ya, untuk minggu depan. Baik, saya cukupkan. Terima kasih perhatiannya. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita bertemu dalam kesempatan baik berikutnya jangan lupa untuk diskusi interaktif di Elena. Oke, okay. akses presensinya bisa diakses tadi. Oke okay, ya, ya oke okay, jika bisa. Baik, saya tutup. Selamat sore. Oh, foto dulu, foto dulu satu, dua, tiga. Ya, yeah. saya cukup, saya cukupkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.